Milano. Mohon diterima, bisa dibagi-bagi dengan teman-temannya. Saya sekarang berada di Pesma Mas Mansur dan akan ketemu lagi dengan salah satu mahasiswa yang berada di Pesma ini. Mari. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? Munir. Munir. Mr. Munir. From? Uganda. Uganda. Terima kasih. Sekarang ketemu dengan mahasiswa Uganda yang sudah berapa lama tinggal di sini? 6 bulan. Nanti akan saya serahkan hadiah lebaran dari UMS kepada mahasiswa yang tidak pulang ke kampung atau ke negaranya. Dan tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa nggak pulang? Tidak bisa pulang karena kami masih belajar di UMS. Oh gitu. Mengambil di prodi S2. Tanya bahasa Indonesia tadi ya, Pak? Apa? Tadi bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia sebelum akuntansi. Oh, sebelum akuntansi. Before akuntansi. Oke, mudah-mudahan ini nanti saya serahkan bisa dimanfaatkan. Nah ini, this is special parcel ya. Special for you. Tapsria. Dari mana? Papua. Oh, saya asal dari Papua, Pak. Papua. Manokwari. Manokwari. Senang tinggal di sini apa pulang kampung? Enggak, tadinya mau pulang tapi kan karena ada PSBB, Pak, jadinya tinggal di Wisma juga ya? Iya. Udah berapa tahun? Udah dari 2017, udah 3 tahun. Hampir jadi apa? Menjadi apa namanya kalau yang sudah? Pengurus. Pengurus ya? Sudah pengurus. Oh, sudah pengurus? Oh, gitu. Ya, saya berharap lebaran tetap ceria ini. Meskipun dalam kondisi COVID ya, tanpa saudara, tanpa keluarga. Keluarganya banyak ini. Iya, keluarga. Berapa yang masih tinggal? Yang putri 7, 5 Indonesia, 2 luar negeri. Yang putra 24, 9 luar negeri, 15 Indonesia. Insya Allah nanti akan diberi jenisan semua. Semua ini aja. Oke, makasih ya. Ya, saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Assalamualaikum. Saya akan menuju mahasiswa berikutnya yang akan saya beri bingkisan lebaran. Mari ikuti lagi. Sekarang sudah berada di Pondok Sobron, juga akan ketemu dengan mahasiswa yang tinggal di pondok ini dan tidak pulang mudik ya. Mari. Salamannya begini. Inisial. Siapa namanya? Ferdi, Pak. Ferdi, dari mana? Dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mamuju, Sulawesi Barat. Saya pernah ke sana juga ini. Kenapa tidak pulang? Pak, bahaya, Pak. Bahaya ya? Kan banyak
banyak yang cerita yang pulang itu bukannya sampai ke rumah tapi sampai ke ruang apa namanya? Isolasi. Nah, tapi kan makan gratis. Dapat voucher alhamdulillah. Dapat voucher ya. Ini termasuk yang tidak menikmati voucher ya, makan ya? Tidak, dapat. Karena dapat. Selama sebulan ya. Gimana rasanya dapat voucher gratis? Alhamdulillah enggak khawatir kalau buka, kalau sahur, Pak. Oh gitu ya. Okay. Jadi manfaat sekali ya. Manfaat banget. Nah, ini satu kepedulian UMS terhadap mahasiswa yang tidak bisa mudik, bahkan selama Covid tinggal di kos atau di Pondok Sobron ini. Mereka kita perlu untuk bantu, kita beri layanan sebaik-baiknya lah, termasuk untuk buka dan untuk sahur ya. Nah, ini sekarang saya mau bawa parcel ini untuk Anda. Iya, Pak. Ya, jadi Anda ini termasuk yang beruntung ya, karena tidak pulang tapi dapat hadiah gitu. Baik, silakan. Alhamdulillah. Sudah semester berapa sih? 6, alhamdulillah. Sudah 6? Iya. Sudah mau lulus ini? Iya. Di FAI? FAI, PAI. FAI. PAI, itu iya. Pendidikan Agama Islam. Iya. Oke. Gitu ya. Iya, Pak. Selamat berlebaran, tetap ceria meskipun tidak dengan keluarga. Ya, siap. Ya. Tapi bisa kontak-kontak. Ya. Yang penting semangat ya. Ya, siap. Semangat. Semangat agar bisa cepat lulus. Iya. Dan amin. Semangat tetap memberikan sesuatu yang terbaik ya, bagi pondok, bagi keluarga, termasuk bagi UMS. Siap. Ya. Iya, oke. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja keliling menemui mahasiswa dan kami kebetulan ketemu dengan 3 mahasiswa menjadi satu sampel dari 189 yang akan kami kunjungi. Maka selebihnya selain dari yang 3 itu nanti kita minta untuk mengambil di Lajismu tulisan sebagai satu tanda, sebagai satu bukti bahwa UMS berharap mahasiswa tetap ceria dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini meskipun tidak bersama-sama dengan keluarga. Sekali lagi, ini menjadi salah satu kepedulian yang sudah diprogramkan UMS dalam rangka UMS tanggap COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perjalanan saya menjumpai beberapa mahasiswa dalam rangka untuk menyampaikan lebaran atau bingkisan lebaran, dan kami berharap mahasiswa yang kami temui tadi enjoy, bisa ceria menikmati lebaran meskipun tanpa keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya yang mempercayai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ceria meski tidak mudik, teruntuk Ananda mahasiswa. Sunset Ramadan kan beranjak pergi, berganti fajar Syawal di hari fitri, membawa cahaya damai di penghujung Ramadan, menebar berkah di hari kemenangan. Para calon penerus bangsa tak perlu bersedih karena tetap di sini. Tak perlu gelisah karena tak bisa kembali. Karena di sini tetap bisa menikmati Idul Fitri. Tetap semangat, harapan bangsa, jaga kesehatan, tidak panik, dan selalu waspada COVID-19. Syawal, Surakarta, 1 Syawal 1441 Hijriah.